nih guys. Pakcoy yang seger. Yang perlu diperhatikan di sini, dicek dulu pakcoynya seger apa enggak. Ini pakcoy dari kulkas, pakcoy nih. Tuh. Udah mulai bosok. Terus di sini juga ada ijo-ijo. Tadi saya sudah coba bersihkan. Nah, ini masih ada nih yang belum bersih. Iya. Tuh, teman biru kayak langit biru-biru. Ini sebaiknya teman-teman cuci dulu sebelum dikasih ke burung. Ini sangat bahaya sekali jika langsung dikasih. Tuh, seperti ini aja dicuci pakai air yang mengalir. Ini untung masih bisa dicek tadi, gara-gara beran curiga vaksinnya lemes gak seperti biasa. Ini benar ada tuh biru-birunya tuh. Datang gak ya? Ini sebaiknya kalian cuci dulu, direndam dulu. Kalau saya mah direndam minimal setengah jam, karena ini sambil digosok-gosok ya. Nah, sambil digosok-gosok di air ngalir. Jangan sembarangan beli pakcoy, nanti burung kalian bisa mati, burung-burung mahal bisa mati. Kasihan, uang kalian habis. Ini buang aja, jangan dibuang, bisa dipakai. Nah, ini juga ada nih. Biru-biru tuh, ada birunya tuh. Jadi teman-teman kalau mau ngasih sayur kenari, tuh ada birunya tuh. Tuh, ya. Ini makan makan kenari kalian bisa mati. Kasihan. Proses pencucian, nah, nanti kita rendam lagi. Ini soalnya nggak cukup direndam saja ya, harus digosok-gosok nih. Ini buang aja nih. Tuh, buang. Jelek. Ada tuh. Setelah dicuci nanti dikasihkan ke burung kenari yang segernya, yang udah bersih. Udah bersih, baru terakhir ke burung kenari tuh. Bel, pegangin bel. Ada bersih, kita tusuk-tusuk kayak sate, kasih kenari, tusin.
Pastikan bersih ya guys. Kamera mana yang belum pakai sendal guys? Pak Choi. Okay guys.